tumpang beli makanan. Anti marah pemuda asyik tanya soalan banyak kali. Kadang-kadang emosi seorang perempuan tidak menentu, terutamanya ketika mereka berada dalam keadaan lapar, tak kiralah muda atau tua. Malah ada yang sampai boleh jadi marah. Lebih-lebih lagi jika ditanya soalan yang sama berulang kali, persis wanita di bawah. Menerusi TikTok, pemuda bernama Syari terserempak dengan seorang makcik Cina, lalu terus mengajak menaiki kereta sekali dengannya. Kemudian anti berkenaan memberitahu pergi ke mana sambil menunjukkan arah depan menggunakan payung di tangannya. Jelasnya lagi, wanita itu sebenarnya mahu pergi membeli makanan. Anti, anti mana pergi? Kita pergi sana boleh? Boleh? Jom naik. Mana naik anti? Sana. Boleh? Mana pergi? Boleh, boleh naik, naik. Nanti jalan sorang-sorang eh? Mau beli makan. Makan. Boleh, boleh kita pergi. Nanti mau pergi mana? Tanya pula. Baru sudah tanya, tanya pula. Depan mana depan? Depan lagi. Nanti hati ayat mana eh? Terima kasih ya. Okey, sama-sama nanti. Bye nanti. Balik-balik eh. Bye-bye. Bye-bye, Anti. Selamat, eh?